warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku sampai di daerah Bekasi. Pekayon. Tadi kita juga dari Yayasan Al Fajar ya di daerah Bekasi juga. Kemarin juga kita menangani kasus hal yang serupa, tapi kemarin Bapak Tiri. Nah, guys, jadi kita dapat info dari via DM mengenai anak usia 7 tahun yang dilecehkan oleh tetangganya. Adik ipar mertua. Oh, jadi masih saudara ya? Masih, itu tiap hari saya kasih makan. Saya ngopenin, saya ngurusin. Saya minta uang, saya kasih. Anaknya emang gak ada yang tahu. Bangsatnya begitu, Teh. Oh, usia berapa ya? Usianya mah udah lama ya, jadi saya keinget lagi. Gak apa-apa. Usia berapa? Usianya sekitar 60. 60 tahun? Iya, ini rumahnya itu yang di tembok yang dijual. Yang 60 tahun? Iya. Oh, udah tua ya? Ya udah, istrinya udah meninggal. Istrinya adik mertua saya. Boleh diceritain nggak kronologisnya gimana sih? Jadi sekitar hari Sabtu, saya lagi masak. Mertua saya pulang kerja, nanyain, "Neng, bocah kemana?" Katanya gitu. "Ada, Mak, lagi pada main, ada ngomongan saya 2 tahun sama anak saya itu main, Mak." Katanya, "Si Sila main di mana? Di pojok." Kan memang rumahnya dulu di pojok mentok. Saya bilang begitu. Terus nenek-nenek paranin ya. "Eh, gak usah, Mak, orang anteng," katanya. Udah pas diparanin sama emak, anak saya lagi tiduran di atasnya. Tiduran di atas? Iya, disuruh tiduran, disuruh buka celana gitu. Emak tahu, terus emak nyamperin ke saya, "Neng, no, anak lo nanti tiduran di atas." "Di atas siapa, Mak?" "Di atas aki-aki." Terus saya samperin, udah enggak. Nah, anak saya panggil. Habis saya panggil, saya tanya, "Kamu ngapain?" "Enggak, lo ngapa-ngapain. Itu kata Mak, kamu katanya tiduran di atas engkong," kata saya begitu. Kata dia, "Iya, orang dede disuruh." "Terus emang apa? Kenapa kamu mau?" "Orang aku disuruh, Mama." Terus dia tuh nangis. "Terus kamu diapain aja? Celana dede yang disuruh turunin. Terus itunya dimasukin," katanya. Oh, itu saya panik. Saya telepon bapaknya, bapaknya kan kerja. Waktu itu kerja di Kemang kalau nggak salah. Saya telepon, terus dia nggak pulang sorenya. Sorenya mau diparanin suami. Dia nggak ada, dia lagi acara apa, Mak? Mak? Mak, pas diparanin ipul dia lagi acara apa? Maulid. Acara maulid, acara maulid nggak ada. Terus hari minggunya, diparanin tuh sama suami, digedor-gedor, dia keluar. Abis dia keluar, dia kabur lari, dia minta pertolongan sama RT. Nah, saya lapor sama suami ke RT sama RW. RT nyaraninnya suruh damai lah, saya nggak mau lah, Teh. Nyuruh jalan damai lah, saya anak saya yang cewek gimana, kata saya begitu. Saya nggak terima kalau ini jalan damai lah. Kalau situ lapor ke polisi, RT/RW ini nyaranin. Kalau situ lapor ke polisi, saya angkat tangan. Katanya, "Kok begitu?" Kata saya begitu. Saya lapor lagi ke RW. RW sama begitu, Teh. Alasannya apa? Alasannya katanya kalau udah lapor ke polisi, mereka angkat tangan, katanya. Lo kan harusnya sebagai saksi dong? Ya, kurang tahu. Makanya saya laporan ke puskesmas. Abis ke puskesmas, saya hari Seninnya ke puskesmas, saya ditanyain, saya didampingin sama orang kelurahan, saya dibantuin bikin surat pernyataan. Abis itu hari itu juga hari Senin, anak saya diantar ke Polres, terus diantar ke rumah sakit umum untuk visum. Pas hari itu saya pulang, hari Selasanya saya balik lagi. Pokoknya seminggu itu tuh saya full bolak-balik. Cuman ya, cuman diperiksa, ditanya gitu doang. Hari Jumatnya pas ujian, mertua saya ditanyain sebagai saksi. Barang bukti saya kasih, akte saya kasih, sampai sekarang gak ada keputusan, cuma dikasih surat SP2HP ya. Sampai sekarang cuma itu doang lewat JNE. Asal saya nanya, saya WA,
Iya, ini juga lagi diproses udah 6 bulan loh teh, jalan 6 bulan sampai sekarang belum ada keputusan. Udah 6 bulan? Iya. Terus si aki-akinya sekarang? Di rumah anaknya, so di Mantar Gebang, anaknya kan sini pindahan. Hmm. Saya nanya tuh, ada RT juga. Teh, aki-aki kemana? Ada lagi kerja? Kalau ada lagi kerja, kalau polisi nanya, sautin dong, jangan diumpet-umpetin, itu buronan loh, kata saya begitu. Hmm. Saya tuh sempat disogok itu, saya nggak mau. Hmm. Kesini temennya nyogok yang awal 5 juta, saya nggak mau. Balik lagi temennya kesini 7 juta, saya nggak mau. Terakhir berapa ya? 8 juta ya? 8 juta. Terakhir 8 juta tuh saya sekat begini. Mending uangnya disimpan buat yang lain, keperluan yang lain. Saya mah kalau suruh jalan damai saya nggak mau. Gitu tuh, terus berarti saya kesini sia-sia dong. Lah, siapa yang suruh kesini? Kata saya begitu, kan saya nggak nyuruh Anda kesini. Saya gitu, itu orang lain itu. Sedangkan anaknya kemana? Pas kejadian saya telpon, saya ngadu, anaknya sama sekali nggak ada yang kesini. Cuman janji-janji doang, anaknya nggak ada yang nemuin, teh. Terus terakhir, bulan sebelum tahun baru ya, kita di kelurahan itu ada polisi buat penengah gitu, satu orang suruh damai. Kan awalnya saya minta 50 juta tuh, mungkin dalam hati 50 juta gak bakalan bisa, atau segitu. Saya ngomongnya 50 juta buat yatim, buat janda, buat kaum duafa, buat bapak, sama buat polisi, atau saya begitu. Itu duit emang dari awal saya gak mau minta uang, itu dia dari keluarga dia gak sanggup. Saya nggak mau, tetap ya udah berarti jalan dong, jalan terus walaupun sampai kapan, walaupun saya orang nggak punya suami, hanya kuli bangunan, saya hanya seorang mamang, saya nggak mau kalau jalan damai. Sampai sekarang nggak ada keputusan, teh. Makanya saya DM tim Tenovi, saya minta bantuan, sedangkan saya minta bantuan ke orang-orang nggak pernah ada yang mau. Alasannya apa? Kurang tahu. Udah ke perlindungan ibu dan anak? Udah ke KPAI udah. Terus katanya? Ya cuman itu doang, sampai saya WA juga begitu doang, tunggu ya bu, katanya dia WA ke Pak Suprianto itu, yang orang yang ngurusin kasus saya, katanya iya ini juga lagi diproses, katanya gitu, diproses mulu sampai sekarang benar-benar udah 6 bulan. Surat laporannya ada, SP yang sering dikirim JNE juga ada. Hasil visumnya apa? Hasil visum itunya selaputnya robek teh, walaupun selaput robek tapi kan cewek. Tapi kan sama aja itu udah dilecehkan. Enggak, maksud saya tapi hasil visumnya ada. Ada tapi enggak di saya. Iya, emang enggak ada. Enggak boleh. Iya, saya foto juga enggak boleh. Enggak boleh, iya. Itu hak mereka. Iya, di sana semua. Hasil visum, bukti di sana semua. Anaknya kalau misalnya ditanya bisa jawab enggak? Anak saya kalau ditanya gitu lagi nangis kayak saya. Oh, gitu. Dede, sini, Dek. Dek. Mama. Masih trauma berarti ya? Sebulan ke sekolah, Tenopi. Benar-benar nggak keluar dari rumah. Kalau saya nanya gitu ya, dia nangis. Makanya gimana caranya biar dia nggak nangis nih, dia minta apa walaupun saya nggak punya, ayo, kata saya begitu. Yang penting dia lupa dulu, kata saya begitu. Soalnya kalau ditanya, dideketin bapaknya, dicium bapaknya, emang kemarin-kemarin mau, nggak mau, Tenopi. Nggak mau, jadi kayak udah trauma sendiri gitu. Berbekas ya? Iya, dipeluk bapaknya, biasanya tidur juga, mau? Nggak mau, baru kesini-sini aja lagi nih, mau. Jadi sekarang orangnya ada? Orangnya mah ada, di Bandar Gebang sana kayaknya. Tapi nggak kabur maksud aku? Nggak, paling di rumah anaknya. Berarti 60 tahun udah tua ya? Iya. Itu ibaratnya tiap hari saya ngasih makan, saya yang ngurusin. Kalau nggak punya uang, baru punya duit nggak? 20 ribu, 10 ribu, 20. Saya emang nggak mungkin, Tenopi. Kalau ada saya kasih, kalau nggak ada buat apaan sih, Kong? Kata saya begitu. Ditanya alasannya apa nggak? Ditanya
Kenapa saya ngelakuin kayak gitu gitu? Orangnya kabur teh. Pas di Pak RT itu? Pas di Pak RT dikatanya dia cuman apa? Minta perlindungan Pak RT ya? Pak RT-nya juga kesini, udah damai aja, saya nggak mau. Pak RT sampai saya pulang main, saya tegur, saya domelin tuh sama bapaknya. Udah lu pulang-pulang marah-marah, lu gak tau, udah diem apa sabar, katanya namanya kita emosi ya. Sedangkan RT sama, suruh jalurnya jalur damai, ya saya gak mau. Oke, jadi ini proses sudah berjalan 6 bulan, udah ngehubungin KPAI dan kantor polisi? Oh, sudah. Boleh lihat? Ya. Okay. Bentar ya, saya ambil. Serem banget ya. Ya Allah guys, cuman ya anaknya nggak malu. Jadi kalau ini kelihatan berbekas banget ya. Ya traumanya. Jadi nggak bisa kita tanyakan dan kita juga nggak mau maksa ya Kak. Karena gitu. Takutnya men-trigger, jadi dia nanti kembali nggak mau sekolah lagi, repot. Di rumah sakit nggak mau keluar. Ini gak apa-apa. Aja, oh gitu. Oke, okay. Jadi aku baru mati di sini, dia maunya sama saya. Kan adiknya yang meninggal, istrinya dia kan adik saya. Dia maunya sama saya. Saya biarpun gak punya suami, gak mau bakal nyambut dia sama dia. Enggak. Daripada mau sama dia, mending orang lain. Gitu. Udah, awalnya udah mau nikahin ibu ya? Dia lewat tetap kaca. Biasa dia lewat, ngetok pintu. Lu ketan, lu babi, lu anjing, lu tetap pintu kan? Suami mulu kan? Lah udah masih lewat-lewat aja. Sekarang rumahnya dijual, saya ambil, kan nanti tidur. Ya, sekarang jahat, suka mabuk. Saya tinggal serpungan sama mabuk itu. Oh, 60 tahun suka minum? Bukan minum lagi, istrinya masih ada. Pikiran, istrinya nggak mau marah suaminya. Makanya saya ngajar dulu. Terus suami begitu, suka rongin baik, sayang aja. Itu nama apa yang ajarin? Ini surat laporan saya. Tanggal 31 Oktober 2022. Ya iya, emang udah lama. Saya minta, saya DM ke siapa ya? Ke siapa aja itu. Gak ada yang respon sama sekali. Satu doang yang respon, deh. Tidak ada lagi. Gak ada kabar apa-apa. Bilang itu ya. Punya mau tangkap aja udah kata dia. Itu kesan mama. Tapi anaknya mau tanggung jawab, kan? Tapi kita nggak bisa, karena kita nggak jelas dia ada di mana kan. Nah, maksudnya iya. Kalau anaknya bisa diajak kompromi kan enak. Nama anaknya kali, kalau mau tegaranya nggak tahu. Ya udah sini. Ya udah sini. Saya ngurusin anak saya, bolak-balik, sampai saya keguguran itu, sampai saya nggak tahu diomelin sama bapaknya. Makanya lu jangan mikirin lagi mana gak mikirinnya, Tenope. Namanya anak ya tetap aja dipikirin. Saya sampai minta tolong sama ini nih, cuman dibaca-baca doang. Siapa itu? Itu Ibu Endang apa siapa itu? Ibu Endang siapa? Yang di IG itu loh, Teh Nopi ini nih. Cuman dibaca-baca doang. Saya DM ya, pas saya WA ke tim Teh Nopi, tuh baru direspon. Alhamdulillah ya Bu, ya Teh, mau tolongin saya kan WA begitu. Balasan dari mereka apa aja, Bu? Maaf. Cuman ini doang, mungkin surat ininya doang atau direspon atau enggak ya, saya enggak tahu. Gimana ya Mas, kan dia udah ke KPAI lagi? Udah aja lapor ke Polda, biar nanti ada rujukan. Polda gimana ya? Yang terdekat. Kalau kemarin pas barengan saya itu, orang Tembok Bolong, dia sama orang di sekitar situ, di Tembok Bolong itu ada banyak korbannya. Sama dia juga minta bantuan sama partai ya, partai gitu. Katanya cuma dikasih uang doang. Bantu pas barengan sama saya nih. Begitu. Terus saya bilang, "Ya udah Pak, kalau saya enggak diproses, saya mau make begini nih, apa namanya? Di videoin namanya apa?" Diviralin. Iya, katanya lah kasihan anaknya lah, daripada anak saya nggak diproses-proses, kasihan anak saya, kata saya begitu.
kata dia, jangan bu, kasihan anak, katanya. Terus saya nanya kan sama orang-orang yang tahu, dan bukannya kasihan sama anak lo, katanya. Ntar kalau dia nggak diproses-proses, jadi dia malu, katanya gitu. Kalau viral kan dia malu sendiri, sedangkan ini kan udah lama, katanya gitu, kata teman-teman saya begitu. Cuman ini kita nggak tahu ya posisi pelaku benar-benar ada di mana gitu. Anaknya ada berapa bu? Anaknya ada 3. Nah, tapi dia yang sering ikut tuh yang di Bantar Gebang. Kemarin pas disamperin sama suami dia ada. Ada di rumah itu? Ada, tapi nggak. Pas suami baru datang dia berangkat kerja katanya gali sumur ya, gali sanyo. Oh dia masih kuat kerja? Ya, masih. Okay. Makanya katanya kalau di-share di, saya punya grup, itu di-share gimana nantinya gitu. Nah saya kan nyariin tuh, saya lewat grup Facebook, kalau ketemu orang ini, lah anaknya maki-maki saya. Ntar kalau ada apa-apa sama bapak gue gimana di jalan, kata gitu, hapus nggak? Saya disuruh hapus sama saudara-saudara, sama kakak-kakaknya suami, hapus aja mbak, hapus. Jadi yang nggak ada dukungan saya tuh, cuman saya sendiri. Paling yang dukung tetangga sama orang-orang Jawa, udah gimana baiknya begitu doang. Tapi ada foto pelaku ya? Ada. Nyimpan fotonya? Ada, saya nyimpan. Di apa, kamu ada nggak? Nggak ada. Oke. Ini gitu. Udah 6 bulan juga prosesnya kok nggak naik-naik, sedangkan ini sebenarnya kasus yang paling sering harus diperhatikan ya Pak? Iya, harus diutamakan harusnya. Karena anak di bawah umur. Ya itu mending RTRW udah ini ya, kalau ini RTRW berpihak ke dia, RTRW. Kalau dipanggil gimana Pak? Siapa RT-nya? Saya udah nggak mau sama RT. Udah, kemarin saya marah sama tunjukin aja. Ini RT-nya yang depan. Yang jualan cilok. Yang jualan cilok tadi loh, Teh. Ya itu. Mau disamperin nggak Pak RT? Iya. Emang itu yang tersangkanya itu apa sih bisa sampai... Kaget tukang kuli doang kan? Kuliga apa orang lama jadi disegani gitu. Enggak gini loh Mas, intinya ini mereka nggak mau viral. Mereka tuh takut viral, jadi udah damai aja daripada ribet gitu. Iya, begitu. Saya tuh dibawain uang, saya nggak mau. Diiming-imingin uang, saya nggak mau. Bu, jadi maaf, ada pendarahan nggak sih? Waktu itu nggak ada, mungkin kan saya nyuci juga, saya nggak liatin ya, kalau udah masuk mesin cuci, udah saya langsung giling gitu, saya nggak lihat. Jadi cuma si dia sobekan aja? Dia tuh katanya udah sering, katanya Teh, saya tanya. Berapa kali? Sini deh, mau tanya. Nggak, Mami. Kalau ditanyain nggak mau, Teh. Nggak mau, walaupun kayak misalnya ibu diam-diam ngerekam gitu, jadi sambil ditanyain pelan-pelan. Coba ntar ya, besok ya. Biar ada... Iya. Kita tahu pengakuannya seperti apa, kronologisnya begini ya, 6 bulan sih. Iya, soalnya udah lama, kan udah lama juga mungkin dia udah lupa lihat ya. Sengaja, maksudnya dia juga menghilangkan itunya ya, traumanya gitu. Tapi gak apa-apa untuk pelan-pelan, nanti kalau lagi main, lagi apa ditanyain. Iya. Gitu. Kadang kalau dia lagi main aja katanya dia dipanggil, katanya. Sini katanya gitu. Emang saya tanya, emang kamu kasih uang? Enggak lah, terus kenapa mau? Orang aku dipaksa, nggak boleh ngomong sama saya, nggak boleh ngomong sama bapaknya, nggak boleh ngomong sama mama, katanya gitu. Diancam dia, nggak boleh ngomong. Ini kan takutnya sama yang lain juga gitu, anak-anak yang lain kan. Nah, takut juga, ada korban yang lain. Saya juga ngomong begitu. Katanya ada yang main korban ya? Ada orang kaya juga dia mau. Orang ngeliru-liru ada katanya. Di dekat jalan tol. Masih saudara juga katanya. Saudara sebelah sana yang ngomong. Diapain? Ya sama gitu. Ya. Oh, tapi ODGJ? Teman saya dulu, teman sekolah. Itu orangnya agak stres. Suaminya meninggal. Itu dia juga mau. Emang orang tukang mabok.
Jadi tuh nggak ini, nggak mikir namanya takut malu, enggak, kalau mabuk itu mah. Lah kalau lewat sini, ketok kaca, ketok pintu, cerita omelin, bukan jam berapa dia lewat, ketok omelin dulu. Kentor-kentor pintu kalau ada saya, apa ada suami, nggak berani dia. Kalau sakit sendiri, nenek-nenek sendiri. Makanya bisa, kalau dia pada kuat, aku aja pintu. Ketok kaca, saya lihat, ketok omelin, kalau dia lagi lewat, ketok omelin. Oh gitu. Bukannya ngungkit apa-apa, itu istrinya sakit yang bolak-balik saya teh, bukan anaknya. Saya nganterin ke rumah sakit, saya ngurusin tetangga yang ngasih makan. Anaknya mah gak pernah sih, saya bener-bener yang ngurusin bolak-balik ke rumah sakit. Mau itu siang, mau itu saya kan masih kerja nyuci gosok ya, mau itu ntar saya kerja, saya nganter dia dulu. Oke. Gimana ini? Kita mau coba ke Pak RT dulu. Loh, Pak RT saya nggak ikut deh. Iya, nggak apa-apa. Suami aja. Lalu, Pak RT, deh. Pak RT. Mau kita langsung ke Pak RT, terus bawa ke sini. Nggak bisa. Kita ke sana. Ayo. Seperti apa, Pak? Waktu pada saat kejadian, katanya Bapak dimintain tolong ya? Ya pada waktu itu, waktu kejadian saya nggak tahu, cuman dia laporan ke warung saya. Terus? Dia ada di warung. Setelah itu, Pak? Ya, setelah itu ya nggak laporan, ya udah. Berarti masalah kejadian bagaimana kejadian terjadi saya nggak tahu. Terus? Ya. Bapak katanya sempat meminta korban untuk damai. Oh, pada waktu itu? Iya, emang pada waktu itu. Kenapa, Pak? Disuruh damai. Ini kan kasus anak di bawah umur pelecehan.